You ni kenapa? Kenapa sejak dulu menjak ni hormon kawan kita tu tak stabil? Adakah sebab dia mengandung? Cara dia cakap macam orang tak bijak. Biasalah, orang first time pregnant. You ni macam tak biasa pula. Yes, tapi dia boleh tuduh ayah ada skandal dengan Atim. Lepas tu dia boleh tambah yang I dengan Emre dulu tak bahagia. I mean, what is that? Look, kadang-kadang tak semua orang okey dengan rahsia. Kita kan BFF. Kalau boleh rahsia, kita rahsia. Kalau tak boleh, kita cerita je lah. Buat pun nak berahsia kan? Kalau kita berahsia sangat, terpaksalah orang rasa macam trigger atau curiga. Ha, kita memang fahamlah you punya situation. It's okay. Ha, at one time, my mom cakap, in friendship, cupid peha kanan, peha kiri terasa. Ha, something like that. Itulah, you tahu kan, Maria kan sayang dengan kita berdua. So, you kena dah ada limit sikit. Don't look too suspicious, okay? Faham? Drama di pejabat. Itu dia sedutan daripada drama Rachel Rihanna yang berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini, berkongsi rahsia di pejabat. Kalau cakap tentang kongsi rahsia di pejabat kan macam-macamlah isu dan masalahnya kan. Kadang ada orang terlebih kongsi rahsia kat rumah, dikongsi kat pejabat, yang rahsia kat pejabat dikongsi kat rumah dan sebagainya. Tapi ramai juga orang yang komen di Facebook kita tentang filem tadi tu, filem Jepun tu. Ramai yang tak sabar nak lihat sendiri filem Mother's Touch bersempena dengan sambutan Hari Ibu malam yang sebenarnya filem tersebut akan disiarkan tak lama lagi ditonton pada bulan Mei ini. Jadi kena sentiasa stay tune lah nak tengok bila filem ini akan ditayangkan. Okey, baik. Nanti kita update mereka. Tapi saya nak bagi tahu. Saya dah sempat tengok sikit. Awak dah sempat tengok preview. Okey, best tau. Okey. Kita nak teruskan topik kita hari ini tentang rahsia. Kita ada kongsi rahsia tak, Sugi? Mungkin ada. Ada kan? Tapi okay, saya selalu zip. Jadi kita nak berkongsi rahsia juga ataupun kita nak buka rahsia bersama dengan rakan kita Mimi. Apa khabar Mimi? Alhamdulillah sihat. Sihat. Sihat semuanya. Alhamdulillah. Makin cantik. Alhamdulillah. Jangan. Baik, dan di sebelah Mimi kita bersama dengan Encik Ahmad Tarmizi Abdul Aziz selaku perunding motivasi dan jurulatih Minda Hospital Pengajar UNIZA. Terima kasih tuan bersama dengan kami. Alhamdulillah, sama-sama. Okey, ada apa-apa rahsia yang anda ingin kongsikan sebelum kita mulakan rancangan? Okey. Mungkin kalau kita cakap tentang rahsia tu, kadang-kadang kita cakap dengan kawan kita, Sugi ni rahsia tau, jangan bagi tahu orang lain. Tapi sebenarnya kalau rahsia kita tak kongsikan dengan orang, mungkin tuan secara ringkasnya jugalah kan boleh kongsikan apa yang kita boleh faham dan mengerti tentang rahsia tu sebenarnya. Wah, rahsia, boleh sebut rahsia ni kan. Rahsia ni ada dua kategori lah untuk pengetahuan semua kan. Satu rahsia yang selamat untuk dikongsi dan satu lagi rahsia yang tidak selamat untuk dikongsi. Macam mana nak tahu yang mana selamat yang tak selamat? Yang selamat ialah bila kita tahu rahsia yang kita kongsi itu kalau terbocor sekalipun, terlepas sekalipun, dia tidak memberi efek yang besar kepada kita. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Tapi kalau kita tahu rahsia yang kita nak share tersebut, kita nak kongsi kepada rakan kita atau rakan pejabat yang lain, tapi kita tahu kalau bocor perkara itu dan beri kesan yang sangat besar kepada maruah, kepada jabatan, kepada diri kita keluarga, maka perkara itu harus ditimbang banyak kali sebelum kita beri apa-apa kongsi dengan rakan kita. Baik. Saya sedang bayangkan sebiji tayar. Kalau tayar bocor boleh tampal, okey. Kalau tak, kita terus tukar tayar itu. Tapi kalau rahsia, macam mana kita nak tampal kalau dia bocor? Analogi awak besar. Bayang-bayang saja. Saya bukan apa cakap pasal rahsia ni. Kalau kita sebagai seorang kawan lah, dia macam amanah. Amanah kita untuk kita jaga benda tu. Jadi kalau pecahnya rahsia tu, maknanya kita orang tu tak bertanggungjawab lah. Betul. Kalau pada situasi saya lah, saya boleh berkongsi di mana kadang-kadang benda tu berlaku, kita tak jangka. Kita ni percaya orang tu. Bila kita cerita, kita rasa dia dah baik. Rupanya dia dah sembang dan benda tu akan menjadi toksik kat pejabat lah. Okay. Saya kalau cakap tentang rahsia ni, seorang yang saya percaya akan simpan rahsia. Doktor saya. Okey. Kalau kita bercakap tentang rahsia di pejabat ni kan, kita bercakap tentang perkara yang kita harus kongsikan, boleh dikongsikan dan tak boleh dikongsikan. Sugi kan? Mungkin Sugi nak sambung. Betul-betul. Saya tengah baca komen-komen di Facebook. Betul. Seperti yang Fiza katakan, ada yang tidak boleh kita kongsikan. Sebab itu yang dikatakan oleh
Farhan. Katanya tidak semua perkara boleh dikongsikan sebab tidak semua orang boleh simpan rahsia. Mm-hmm. Kalau kawan dengar cerita kita, beritahu tu panas dan penuh dengan rahsia, mulalah kawan tu sebarkan. Itu kawan yang sebarkan. Tapi ada orang... Gosip. Tapi ada orang pula, dia macam ni, dia tak nak bagi tahu rahsia tu. Tapi dia rasa macam, tak bolehlah aku kena bagi tahu seseorang. Lepas dia bagi tahu, aku bagi tahu kau satu rahsia. Kau jangan bagi tahu orang tu. Lepas tu dia pergi ke orang lain, aku bagi tahu kau rahsia ni. Kau jangan bagi, padahal dia yang bocorkan rahsia dia. Betul. Tak pengalaman betul. Itu biasa. Itu biasa berlaku di mana-mana lah saya rasa kan. Okay. Tak kisahlah. Macam saya sendiri, kadang-kadang macam saya katakan tadilah, kita percaya orang tu. Tapi orang tu dia jenis mulut becuk. Dia boleh, macam dia tak boleh. Becuk, macam, alamak hari ni nak cerita pasal apa? Alamak tak ada. Kadang-kadang dia mungkin memerlukan perhatian juga. Dia orang kata dengan mulut lah. Dia dengan mulut. Tapi Tuan, kadang-kadang bila kita cakap tentang berkongsi rahsia ni, apatah lagi kalau kita berkongsi rahsia tentang mungkin masalah rumah tangga kita. Bersama dengan rakan di pejabat yang berlainan jantina. Kalau sikit-sikit mungkin tak ada apa-apa. Lama-lama kita rasa ni boleh kan? Ni boleh try. Mari sini, jadikan bahu bahaya untuk bersandar. Mungkin adakah ini juga boleh menjadi satu masalah kepada masalah yang lebih besar jika rahsia ini dikongsikan di pejabat? Betul. Bila sebut tentang saya tertarik sugi beritahu tadi, bila share berkawan, kamu cerita lain. Saya terbaca satu buku yang mana pakar tu kata, bila kita cerita pada satu seorang, dia akan share pada 5 orang rakan terbaik lagi. Jadi bayangkan macam MLM, dia akan berkembang sampai tak terkawal. That's why kita betul-betul kena pilih orang yang betul, amanah dan jujur untuk kita kongsi suatu perkara. Cuma bila Fiza tanya tadi berkaitan dengan rahsia rumah tangga ataupun keluarga atau diri kita, sebenarnya kita kena sedar tentang pentingnya privasi tertentu. Saya pernah baca ada 5 perkara yang perlu kita jaga. Pertama dari segi hal keuangan. Kedua, hal keluarga. Hal ketiga ialah dalam selimut tak boleh dicerita kat orang. Keempat ialah kesihatan. Nah, akhir sekali kemewahan. Ini kadang-kadang dalam WhatsApp group pun orang bincang. Benda ni mungkin kita nampaklah share perkara ni nampak kecil je, nak dapat pandangan kan, tetapi orang yang mendengar itu tak tahu. Mungkin dia ada pandangan lain yang akhirnya dia sebar kepada orang lain. Akhirnya mencetus perkara-perkara yang sebaliknya berlaku. Ini yang kita kena hati-hatilah. Bila nak share boleh, tak ada masalah. Tapi awas, tetapkan limitation kepada perkara yang kita share. Tapi apa yang saya nak tanya, adakah orang yang mungkin ada keinginan untuk berkongsi rahsia ni, adakah mereka ni orang yang lonely? Dia macam tak ada orang nak bersembang, dia tak boleh simpan rahsia, dia rasa tak. Tapi kalau saya tak tunjukkan pada sesiapa. Tapi kadang-kadang orang yang seorang itu lagi dia tak nak kongsi. Betul, bukan ke? Tak, saya tak tahu siapa. Tunjukkan itu. Tapi memang ada macam tu. Sebab orang yang berkongsi dia biasanya satu ialah antara ialah orang yang dia tidak ada tempat untuk mengadu. Tidak ada tempat untuk dia berkongsi. Jadi dia terpaksa cari seseorang yang mungkin dia ada di pejabat untuk dia kongsikan sesuatu untuk ringankan sedikit beban. Kan? Yang kedua, ada juga yang jenis attention seeker. Dia nak perhatian. Jadi itu cara dia luahkan dia punya rahsia ataupun masalah yang dia sedang hadapi. Jadi kedua-dua ini sebenarnya bergantung pada diri kita akhirnya. Kan, bila kita nak share sesuatu, orang kata pilih-pilih tempat mandi. Pertama, sumur. Kedua, pantai. Pilih-pilih tempat untuk berkongsi. Pertama, orang yang jujur. Kedua, orang berintegriti. Itu berbalik juga kepada apa yang Tuan kongsikan dari awal tadi. Di mana rahsia ini terbagi kepada 2 bahagian. Rahsia yang acah-acah rahsia dan rahsia yang betul-betul biarlah rahsia. Okey, tapi kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Tuan sendiri dan juga Mimi. Kita dengarkan dahulu, Sugi, pandangan dan juga pendapat orang ramai tentang topik rahsia di pejabat ini. Rahsia. Pada pendapat saya, berkongsi rahsia itu sebenarnya adalah satu perkara yang normal dan biasa bagi culture pekerjaan kita kat Malaysia ni. Cumanya, kita perlulah berhati-hati dengan subjek dan perkara yang kita ingin bercerita tu dan juga orang yang kita ingin menyampaikan perkara tersebut. To me personally, saya seorang yang memilih orang dan berhati-hati apabila saya share my personal rahsia, secrets or stories. Because not every colleague you boleh dipercayai sebab you don't really know them. Bagi pendapat saya, saya rasa boleh je nak berkongsi pendapat sebab rahsia-rahsia ni biasanya kita nak rapat-rapatkan silaturahim bersama-sama kita. Tapi dia ada rahsia yang boleh diceritakan dan ada rahsia yang tak boleh diceritakan sebab
barrier di dalam pejabat tu memang kena ada. Kalau macam saya, saya rasa boleh nak bercerita tapi at certain part. Tapi kalau macam masalah-masalah keluarga, jangan. Jangan involve sangatlah kepada kawan-kawan, kepada sebab apa. Kalau walaupun macam mana baik sekalipun, diorang mesti akan ada satu tanggapan pada kita. Okay, bagi pendapat saya, tak ada masalah sekiranya rahsia tersebut tak mendatangkan apa-apa masalah dan tak mengandungi sebarang unsur-unsur toksik. Sebab saya faham setengah orang perlukan someone yang untuk diorang vent, untuk diorang ceritakan masalah apa semua. Okay, personally bagi saya, saya merupakan seorang yang susah nak open up sikit bila saya dalam group setting yang baru. Saya akan observe dulu orang-orang yang berdekatan dengan saya, dan after I've gotten to know them, if I rasa mereka seorang yang boleh dipercayai, then only I would go to them kalau saya ada masalah. Itu dia pandangan orang ramai tentang topik kita ni. Okey tuan, kita nak tanya. Itu tadi kita katakan rahsia kita yang kat rumah ni kita kongsikan dekat pejabat. Betul. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang diberikan tanggungjawab perkara yang tak seharusnya dikongsikan, diamanahkan dikongsikan. Yeah. Mungkin dikongsikan bersama dengan rakan-rakan yang baik di pejabat. Kadang-kadang kita diberi amanah tanggungjawab ni, orang ni minggu depan ni naik pangkat contoh. Wow. Orang lain dah tahu dulu. orang tua pejabat tak tahu sebab dah dikongsikan rahsia itu bersama dengan orang lain. Ini macam mana pula ni? Betul. Bila sebut rahsia yang tadi, satu individu, personal. Satu lagi ialah tentang pejabat. Kalau kita kerja makan gaji, kita kerja dengan majikan, tentunya banyak rahsia yang kita tahu di pejabat kita. Tambah-tambah kalau government servant kan, saya daripada government servant, lagilah kita ada peraturan etika yang perlu kita jaga untuk tidak keluarkan rahsia-rahsia yang berkaitan. Kenapa? Sebab bila kita kongsi segalanya di pejabat kita, tak kisahlah government ke private ke, dia boleh beri kesan yang sangat besar kepada majikan itu sendiri. Dari segi credibility, dari segi persaingan kalau bisnes kan, tahu nak lobby sesuatu projek tapi company lain tahu disebabkan oleh pecahnya rahsia, jadi dah terjejas dari segi keuntungan dan prestasi dan sebagainya. Jadi benda ni memberi kesan yang sangat besar kepada majikan dan juga organisasi itu sendiri. Selain daripada itu, keharmonian pejabat pun terjejas. Bila kita tahu sesuatu macam Fiza contoh tadi kan, bila mana bos dah tahu siapa nak pangkat tapi dah bocor siapa nak pangkat, siapa yang nak kena tindakan dan sebagainya. Jadi ini memberikan kesan ketidakharmonian dalam pejabat. Sedangkan perkara itu sepatutnya tahu at the right time, at the right place. Tapi disebabkan ada yang mulut becok tadi, mulut kebayan tadi, akhirnya lebih awal tahu. Dah kongsi nak WhatsApp group. Dah kongsi sesiap. Dan kalau bercakap mengenai profession Mimi sendiri, Mimi bukannya ada pejabat sebab ialah memang dah profession sebegini. Begini kan. Jadi adakah Mimi seorang yang sangat-sangat berjaga apabila nak berkongsi bukan sahaja rahsia tetapi sesuatu informasi itu. Okey, kalau cakap mengenai saya punya profession lah, daripada saya dalam industri seni lah kita katakan, saya bermula daripada 2008. Jadi sebenarnya sebelum kita nak berjaga-jaga tu, kita berusia 18 tahun. Kita tak tahu apa-apa. Kita kosong, kita canvas yang kosong. Kita datang di Kuala Lumpur daripada Kedah, tak tahu apa-apa. Jadi kita memang terkena banyaklah. Daripada lepas beberapa belas tahun, bila kita dah terkena banyak kali, barulah kita macam berjaga-jagalah. Sebab apa? Macam bagi saya kan, orang tu dia macam mana? Dia macam bawang. Bukanlah orang kata makcik bawang. Tak, dia macam bawang. Layers. So, dia ada layers. Okey, mungkin depan kita cantik, murni saja. Cuba tengok dalam-dalam. Mungkin dah berkulat. Maksudnya dekat sini, maksudnya dekat sini yang berkulat tu mungkin hati dia tu. Hati dia tak best. Mungkin dia rasa macam, oh my God, babe, cantiknya apa semua. Tapi kat belakang, tak, dia tu baik. Contoh. Jadi tak macam, ada masalah pun kan? Bagi saya macam, benda-benda tu tak ada masalah. Tapi bagi saya bila mana kadang-kadang cakap pasal rahsia pula, kongsi rahsia. Kita bila orang tu dia ada selapis kulit bawang yang cantik tu, kita pun macam alam, mungkin kita boleh percaya. Kita percaya, kita bercerita dah aku ni dekat rumah macam ni. Tu orang tu pula jenis yang macam ada lagi kawan-kawan yang kata tadi baik dekat group lain. Group lain pula pergi menyampai pula dekat situ. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang sedemikian dia kena perlu berhati-hati juga. Masa kita sangat-sangat suntuk. Tapi tuan, mungkin seringkasnya rumusan tentang topik kita pada hari ini.
Well, kalau tentang rahsia ini, satu je pesanan saya. Berhati-hati memilih orang yang tidak kita kongsikan. Sebab mungkin muka nampak sama, kan, rambut sama hitam, tetapi kita tak tahu macam mana pandangan kepada rahsia kita. Jadi hati-hati dan jangan terpengaruh dengan trend media sosial. Semua benda nak share, kan? Sabar, relax dan tahan. Tenang. Walaupun ada rasa kesunyian, Sugi, jangan. Nama saya sesiapa. Penting pun kadang-kadang boleh bercakap. Betul. Oh, bahaya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Termizi Abdul Aziz, selaku pemulih motivasi dan juga jurulatih Minda daripada Hospital Pengajian Uniza, jauh datang dari Terengganu. Terima kasih banyak. Dan juga Mimi di atas perkongsian yang tadi. Yang penting kita ada manfaat yang dapat kita dapatkan. Kita ni kalau nak berkongsi sesuatu, kita kena berhati-hati jugalah. Kan? Keluarga WHI, saya pasti mereka boleh simpan. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun, kita kena ingatkan diri kita sendiri. Kena dalam apa juga situasi dan keadaan. Itu saya cakap, saya percaya doktor saya. Okay. Baik. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di WHI.